Saya nak tahu kalau berdasarkan daripada petunjuk-petunjuk ekonomi semasa, nampaknya kedudukan ekonomi kita dikatakan dalam keadaan yang memberangsangkan, berada di landasan yang baik. Menurut pandangan doktor, di mana agaknya ataupun di atas landasan apakah ekonomi kita sekarang? Apakah ia bergerak dalam suatu arah yang boleh membuatkan semua merasa selesa, atau ada juga pandangan-pandangan dari kem pembangkang yang mengatakan kita sedang menuju ke arah sebuah negara yang muflis. Okey, terima kasih jemput. Ya betul, pertama kali. Bukan jemput. Kalau kita tengok dari segi kewangan negara. Bagi saya kewangan negara walaupun ekonomi bertambah baik, tapi kewangan negara tidak memberangsangkan. Sebagai sebab. Pertama, kalau kita tengok hasil kutipan negara. Tahun lepas kita kutip lebih kurang 212 bilion. Kita belanja operasi, bukan perbelanjaan pembangunan yang menjana pertumbuhan ekonomi. Operasi, banyak gaji, banyak hutang, kita belanja 210 bilion. Bermaksud daripada RM100 yang kita kutip, RM99 kita bayar untuk operasi. Balance untuk buat sekolah, untuk buat jalan, untuk MRT, kita hutang. Kita hutang hampir kesemuanya perbelanjaan pembangunan, kita hutang. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk menjana ekonomi, investment future, pembelanjaan pembangunan ni penting. Macam tadi buat sekolah, hospital semua. Peratusan yang kita allocate untuk pembelanjaan pembangunan makin sejak 2008, sejak 10 tahun yang sudah, makin berkurangan. Sebelum ni, daripada RM1 kita nak belanja, RM23 kita kata pembangunan. Dah kecil, tapi tak apa. Sekarang ni, RM17. Makin berkurangan. Balance kita hutang. Dan jumlah hutang kita makin bertambah. Saya bagi dari segi relatif, saya bagi contoh. Tahun lepas kita bayang hutang 24 bilion. Perbelanjaan pembangunan untuk pengangkutan 10 bilion, pendidikan 6 bilion, perbelanjaan pembangunan untuk kesihatan 1.5 bilion. Camuk tiga ni benda yang penting, lagi sikit daripada duit yang kita bayar hutang. Malah kita tengok daripada jumlah hutang yang faedah lah, riba. Bukan riba lah, faedah. Faedah kita bayar dari segi peratusan operating expenditure kita ni makin meningkat. Walaupun ekonomi, ya, ekonomi berbanding tahun lepas dengan tahun ni baik lah. Tapi daripada segi kewangan agak tidak memberangsangkan. Itu daripada satu aspek. Boleh sambung kan?